Mon vaksin dalam bahasa Arab ayo cak liqa vaksin kan itu suntik kan kui nambah kekuatan imun teman. Kula ngocak lambak dah dan kula bengal vaksin dah ada cak jeling cak banyak. Ternyata benda beli kagak itu orang kepala sekolah SMP Islam ni ke vaksin ke leku na mate. Anapa cang dokter ternyata orang itu mempunyai gejala jantung. Orang saya capok gejala jantung ben diabetes tak oleh vaksin. Tak kerecet baben. Jantung itu tak tahu nak bucek. Tak tahu apa jadi gejala jantung apa je. Apa tak bengal lagi ya burung sebenarnya. Di masa pandemi seperti ini, pemerintah mewajibkan semua orang yang ingin keluar kota atau negeri mengharuskan untuk divaksin dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam hidung. Jika orang divaksin sedang berpuasa, batalkah puasanya? Jika batal, siapakah yang disalahkan? Jika orangnya yang disalahkan, mohon solusinya. Ini kata oning, napa pitana vaksin ben swab. Kulaban panjenengan mun etembak kasah, kasah ngokor kadar panas. Mun datang ada ngarek, ya wis cek panas nih, ngejeng. Lambak orang, corona, kepi orang. Karena kadar panas beten, imun beten ngongangkong. La'allahu saya akan maksud, saya tanya Kak Dinto swab. Swab Kak Dinto cara untuk mengetahui orang nikah lah capok beda virus corona nan apa punten, beda virus COVID-19 nan apa punten. Cara na ngalak lendir neng punggela kantor nih. Masuk, tambah dah ke dalam sampai ngalak korek ngakui kapas, dan kapas ni kan kita tentu pun ngakui alat sebisa masuk. Getel sake jeng lay kantor ki orang masuk aing bayi sake pada semua. Kalak lendir lah. Pas esabat deka jeling virus sebeda corona nama pun tak. Ini ke swab nama. Mon vaksin dalam bahasa Arab ayo cak liqa vaksin kan itu suntik kan kui nambah kekuatan imun teman. Kula ngocak lambak dah dan kula bengal vaksin dah ada cak jeling cak banyak. Ternyata benda beli kagak itu orang kepala sekolah SMP Islam ni ke vaksin keleku nama mate. Anapa cang dokter ternyata orang itu mempunyai gejala jantung. Orang saya capok gejala jantung ben diabetes tak oleh vaksin. Tak kerecet baben. Jantung itu tak tahu nak bucek. Tak tahu apa jadi gejala jantung apa je. Apa tak bengal lagi ya burung sebenarnya. Ya ada iya yang tak tahu. Apa ni tak tahu. Sejelas ni kan nambah daya tahan ben lain semacam. Ni kan saya kocak vaksin. Hukum swab NU ni kan ngocak fetal. Ulama-ulama Indonesia ni kan ngocak fetal. Tapi kemudian tak kerjat ketika MUI kat itu afatwa tak fetal. Ternyata MUI ni ke afatwa kita fetal ngalak dari madhab Maliki juga menggabung kalaban madhab Hanafi. Saya ngocak aki. Bahkan mungkin ulama-ulama nang luar sekali itu saja kat itu ngalak dari madhab Maliki dan ulama Maliki. Karena fahsun kak dinto dalam madhab Hanafi wastaratul Hanafi istiqrarad dakhil fil jauf pacek kak dalam ke dalam saya ikahkan ini sama cuma senomor dua wa alla yabqa syai'un minhu fil kharij kotu tada secekak rekareh parkara saya dari luar saya cekak dalam ke dalam dalam madhab Maliki sekor saya masuk ni ke parkara kereng. Perkara kering, pengalak boleh kak Dinto tak mabetan. Kalau saya masuk perkara kering, maka kemudian diteliti batas sereng ekanto berlain sama cemerongga. MUI ini kan mempunyai akses ke kedokteran lebih kuat. Orang kak Dinto lo bisa motos aki hukum kecuali akses ke kedokteran itu jelas. Nah orang kak Dinto dalam Islam itu kan ngajari. Mun ada yang datang mendorot, mun ada yang berdentar batas berlain sama cemak. Ini ke dokter saya oning. Mon dokter saya dusta, maka dia yang akan punya tanggung jawab akhirnya jun Allah. Ya Allah Pak Kadinto mokos. Maka MUI memutuskan Kak Dinto tidak batal. Sedangkan kaidah Kak Dinto jelas hukmul hakim yarfa'ul khilaf.
secara norok madhab Syafi'i ini kebetan. Bender NU kak dito ajawab kak dito betal bender. Atau kiai-kiai ulama-ulama selain ajawab betal ini kebetan. Tapi ketika MUI ngalak pendapat setak abetal aki dari madhab Maliki atau Hanafi kela, sedangkan MUI itu atas nama pemerintah, maka ini masuk dekat kaidah raf'ul hakim yarfa' hukmul hakim yarfa'ul hilaf. Ketika hakim sudah memutuskan kak dito, maka hilaf kak dito tak ada. Kau tu norok kapi ngaja kita abetal. Karena kak dito sudah diambil. MUI kak dito kan Majelis Ulama Indonesia yang sah. Mun vaksin ialah pada benda suntik biasa vaksin. Ulama nika sepakat. Fatwa kada tetap betul. Jadi nika swab.